Ini bilik di mana Isabella disembunyikan, Fede. Air ke bawah pangsepuri Ayanda Raja. Sudah bertahun-tahun tak pernah dibuka. Semasa Aichi, kita akan buat suatu perkara kepada Faris. Dan kita akan gunakan kesempatan itu. Tunggu Isabella pergi. Perkara apa dah berlaku? Dan mak... Apa yang dah berlaku dalam bilik ini? Tidak berani kunci pintu nih. Hei, buka! Siapa yang tidak berani lakukan suara ini? Hei! Seseorang sudah coba lepaskan Isabella. Siapapun tak boleh lakukan hal itu. Besar pintu ini dikunci. Buka! Siapa yang tak berani lakukan suara ini? Hei! Rambut dari depan saya. Sekejap. Apa yang kalian buat di bilik ini? Ada orang yang selamatkan Isabella. Bullshit! Semua ini pasti tindakan awak, bukan? Hah? Apa pula yang awak rancang sekarang? Awak sudah merosak rancangan saya dengan membunuh Imran.
dan si Mas Eni. Awak nak rosak rencana saya. Kalian pasti dah berancang. Tu bawa Isabella dari sini, bukan? Tak, Faris. Kalau you nak curiga, sepatutnya curiga pada dua ustaz tu. Semua orang ke istana ini pingsan. Ada ke mana mereka? Ya Allah. Tolong jangan biarkan mereka melakukan sesuatu sama Imran, ya Allah. Lindungilah ia, ya Allah. Jom, kita cari ustaz tu. Semenjak awal mereka datang ke istana ini, Aida tak suka. Mereka yang dah sebabkan semua perkara ini berlaku. Awak tengok. Mereka pun pingsan. Sama dengan yang lainnya. Aida tak percaya. Bangun! Hentikan lakonan you. Bangun! Apa yang tidak beragu pada kami? Iya. Kenapa kami ke lantai macam ini? Hentikan semua lakonan you. Aida faham. You sudah sebabkan semua perkara ini berlaku. Kira-kira apa lagi yang terjadi sama Imran? Aku harus lebih waspada lagi setelah kejadian ini. Ya Allah, tolong beri aku petunjuk. Semoga Imran berhasil mengurus semua masalah ini. Apa yang dah berlaku di sini? Dua ustadznya adalah dalil dari semua perkara yang dah berlaku. Mereka yang dah bagi cadangan untuk Faris agar buat santapan sahur. Allah adalah saksi kami. Kami tak buat kesilapan. Tetapi kami hanya bagi cadangan pada Tengku Faris. Itu buat hal yang benar. Allah akan tebarkan kasihnya pada orang-orang yang dah buat kebajikan. Tapi apabila suatu hal bertanda dari Allah bahwa ada seorang ke istana ini memiliki niat buruk dan juga hati yang penuh rasa dengki. Omong kosong. Tengku Faris, sesiapa yang pertama Tengku Faris tengok semasa semua orang pingsan? Saya dan nampak Fatimah juga Pakcik di bilik Isabella di saat semuanya pingsan. Bukan macam itu yang dah berlaku. Biar saya pahamkan dulu pasal. Saya tak ingin dengar sepatah kata pun dari awak, Azman. Tampaknya Allah telah memberikan petunjuk kepada Tengku Faris. Tengku Faris mempunyai musuh di antara orang-orang yang Tengku Faris percayakan. Tutup mulut awak! Ibunda, Ai dan Paci tak buat satu kesalahan pun. Kami nampak semua orang ke istana ini pingsan. Dan kami tengok pintu bilik rahasia Isabella sudah terbuka. Lalu kami lari ke sana. Tutup mulut awak, Fatimah. Mereka juga sudah pingsan semasa itu.
Jadi sekarang you lebih percaya pada mereka? Saya tak percaya siapapun. Maafkan saya, Tengku Faris. Tapi mungkin Puan Putri Fatima dan Tengku Azman bukanlah orang yang patut untuk disalahkan. Mungkin ada suatu hal lain yang dan hentikan kebajikan yang ada itu boleh terima Allah. Dan kami reka soalan itu datang dari Puan Isabella, janda dari Tuanku Pangeran Imran. Tangisannya yang dah buat istana ini sial. Macam mana pula dengan perempuan jalanan tu? Mengapa pula semua hal yang terjadi ini dikaitkan dengan dia? Baiknya pun Isabella dibawa keluar dari bilik itu. Dia dah menderita. Dan Allah dengarkan doa orang-orang yang menderita. Sepatutnya dia diberi pertolongan. Saya tak boleh biarkan Isabella bertolak dari istana ini, Ustaz. Saya tak pinta, Tengku Faris, untuk biarkan dia bertolak dari istana ini. Tetapi bayinya Tengku lepaskan saja. Dia dari bilik itu. Karena pun Isabella dari kunci cukup lama ke sana. Biarkan dia bernafas. Rasakan sinar matahari. Macam kita. Tidak! Perkara itu tak akan pernah berlaku ke istana ini. Semua ini hanya omong kosong. Sebaiknya Tengku Faris yakinkan Puan Ratu. Kerana kalau Puan Isabella masih di bilik itu, kebajikan Tengku tak ada guna. Dan kesialan ini pasti akan menimpa istana ini. Di sini. Alena. Mami udah gak punya tempat tinggal lagi, sayang. Fatima udah ngusir Mami. Dia ambil rumah kita, dia ambil semuanya, Alena. Mami udah gak punya apa-apa lagi. Dan Mami gak ngerti Mami harus tinggal di mana. Sampai Mami akhirnya berpikir kalau Mami itu harus datang ke sini. Tapi Mami nyasar, Alena. Semalaman Mami nyasar. Bagus. Itu pelajaran buat kamu, Ratna. Kak Maura. Tolong izinkan aku tinggal di sini, Kak. Tolong izinkan, Kak. Gak bisa. Kak Maura, aku harus tinggal di mana lagi, Kak? Tolong, Kak. Tolong. Ya sudah. Tapi ingat ya, jaga kelakuan kamu. Terima kasih, Kak. Semalam aku sempat lihat Ardi dengan perempuan lain, Kak. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Sasa dan Ardi, Kak? Sebenarnya dari dulu saya tuh gak pernah setuju dia menikah sama laki-laki gak berguna itu. Sekarang lihat kan, semuanya jadi berantakan. Karena selama ini Sasa dimadu sama Ardi. Apalagi yang awak nak, Faris? Sampai kapanpun, Bunda tak bersedia bebaskan Isabella dari bilik itu. Ibunda, kita hanya bebaskan Isabella dari bilik rahasia itu.
Jadi nantinya dia akan dijaga oleh pengawal sepanjang masa. Sudah cukup Bunda dengar cakap awak. Bunda tak bersedia bebaskan Isabella. Sampai bila masa pun dia tetap berada kat bilik tu. Kerana itulah satu-satunya tempat dia yang cocok. Ferdi, kita kena bebaskan Isabella. Isteri saya itu adalah manusia. Dan mereka harus perlukan dia macam manusia. Iya. Kita harus buat mereka melepaskan Isabella dari tempat itu. Dan setelah itu, kita lebih gampang untuk bebasin Isabella, Bang. Yang benar, Bunda. Kita kena usir kedua ustaz tu. Saya dah bercakap bahawa Allah akan mendengar orang-orang menderita. Maka orang-orang yang menolak itu akan tampak perkara di masa nanti. Hentikan omong kosong ini. Ayah dah faham. Mesti you dan kawan you yang dah buat semua ini. Ada apa Puan Putri Fatima mencari saya? Saya dah berada dekat bilik ini. Jadi saya akan bantu Puan Fatima untuk bacakan doa. Bunda kena bebaskan Isabella. Kalau tak, hal teruk bolehlah berlaku di istana ini. Dan itu merosak kesempatan saya untuk jadi raja ke sini. Sudahlah, nak. Janganlah awak percaya pada ustaz-ustaz itu. Mereka itu hanya coba untuk buat awak takut saja. Ya. Awak fikir saya ini bodoh macam awak? Boleh dibodohi macam itu. Baiknya pun Isabella dibawa keluar dari bilik itu. Ia dah menderita. Allah dengarkan doa orang-orang yang menderita. Saya rasa kita kena buat hal apa yang ustaz itu pinta. Taklah, Faris. Bunda, kita ini tak bebaskan Isabella. Tapi kita sembunyikan dia di bilik yang berbeza. Saya tak nak hal terus terjadi di sana ini. Stop, Bunda. Ini dah keputusan saya. Berkat Allah, Puan Ratu dan Tuku Faris dia bersedia pindahkan Isabella ke bilik itu, Fahri.
Saya boleh rasa perkara baik nak berlaku kat istana ini. Allah dah beri saya tanda bahawa Puan Isabel akan berubah fikiran. Dan turai tanda tangan surat-surat itu. Di mana dan di masa dia dah merasakan bebas. Kita tengok saja apa yang akan terjadi kat istana ini. Puan Puteri haruslah hapus segala keraguan Puan itu. Karena Allah akan hambat semua berkat Puan Puteri. Ai tak perlu berkat dari siapapun. Aku udah ada di kamar kita lagi, Imran. Tapi kamu gak bisa ada di sini sama aku. Kenapa bahagia? Ia berada di sini, Isabella. Imran. Apa yang membuat mereka mengubah pikiran mereka? Mereka minta you taruh tanda tangan pada surat-surat itu, Isabella. You have to sign. Tapi Imran, tapi itu artinya aku harus menggugat surat wasiat kamu. Aku nggak bisa, Imran. Aku nggak bisa. Don't worry. Just trust me, okay? Permisi, Tengku Paris. Saya datang nak pahamkan bahawa Puan Puteri Isabella dah berada dekat dalam bilik. Kita tengok aja. Apa cakap dia benar atau tak? Saya bertolak ke bilik untuk ambil surat-surat wasiat itu. Apa semasa ini awak dah siap untuk torekan tanda tangan awak di surat-surat wasiat ini? Faris, tu apa awak bertanya macam tu? Tegas bagi Isabella pena.
supaya dia boleh cepat tanda tangani berkas warisan itu. Bunda benar. Tak payah kita buang masa macam ini. Fatima, Ibunda Ratu, kalian gak perlu khawatir ataupun paksa saya lagi. Saya sudah bilang dari awal kalau saya bersedia untuk tanda tangan. Faris, mana berkasnya? Apa yang dipahamkan oleh Ustaz-Ustaz itu memang benar adanya. Gar! Lekas awak siapkan pengambilnya. Baiklah Yang Mulia Tengku Faris. Perkara itu. Saya dah tak sabar menanti anak saya ini menjadi raja. Saya nak urus semuanya, Puan Ratu. Apa, Encik? Maaf, Tengku. Saya tak boleh tengok di mana Tuan Putri Isabella tanda tangan ini. Kerana tak satu pun garis tinta dalam berkas ini. Ganti ballpoint Faris dengan ballpoint yang begitu ditulis, tintanya akan hilang perlahan-lahan. Rasakan Faris. Bukan tanda tangan itu. Ibunda dan Panglima pun dah tengok. Mungkin saja perkara ini dah digariskan oleh Allah SWT. Karena Tengku dah paksa Puan Putri Isabella torehkan tangannya sebelum hari raya. Tak siapa boleh rubah takdir dari Allah SWT. Mungkin ada baiknya jika Tengku Faris nanti hingga akhir masa bulan Ramadhan ini usai.
siapa ya you cakap pasal takdir, Ustaz? Karena I tak mudah percaya dengan hal itu. I nak paksa Isabella untuk tanda tangan surat wasiat nih. Fatimah, kamu kenapa sih Fatimah? Album fotoku sama Imran jadi berantakan. Ah, Fatimah. Tak payah you bereskan semua tuh Isabel. Mas Seni ayah nak tengok you tanda tangan surat wasiat nih. Tapi aku udah tanda tangan Fatimah. Tak susah pun untuk tanda tangan balik Isabel. Tapi aku. Jangan you dusta dan tak nak ikut cakap ayah Isabel. Cepat Isabel, karena ayah boleh saja siksa you. You paham Isabel? Fatimah! Yes, gue berhasil. Siapa yang dah baling batu ke tangan ai? Ada siapa ke sana? Fatimah, apa sah tangan awak boleh berdarah macam tu? Ada yang dah baling batu ke tangan ai, Bunda. Saya ada. Cuba untuk fahamkan. Puan Fatimah, janganlah merubah takdir dari Allah SWT. Mungkin saja ini bentuk dari peringatan. Kalau Puan Fatimah buat hal teruk semasa bulan Ramadan ini. You kena dengar cakap I, Ustaz. I tak percaya pada sucinya bulan Ramadan, Mas Seni. Ai boleh saja buat banyak hal, karena ai tak takut pada apapun. Faham? Apa you tengok ayah macam tu? Maafkan saya, Puan Puteri Fatimah. Menurut saya, perkara teruk macam ni terjadi kerana Puan Puteri Fatimah memaksa Puan Isabella. Cukup! You tutup mulut you. Masya Allah. Tak perlulah. Puan Fatimah emosi macam ni. Karena Allah cintakan orang yang bersabar. Percaya pada saya. Puan Isabella akan tanda tangani surat itu. Bila tak dipaksa. Semua kekecohan Kak Sanan ni hanya tipu. Semua tu hanya dibuat-buat je. Faris, maafkan saya. Saya nak cuba fahamkan Puan Fatimah sahaja. Sudahlah. Namun menurut saya, lebih baik Tunggu Faris bercakap pada Puan Fatimah tentang pasal ini. Kerana kalau Puan Fatimah emosi terus macam ini, istana ini akan sial kerana tangisan Isabella. Saya tak boleh bayangkan apabila istana ini kecoh kerana perbuatan
Puan Fatimah. Saya tak punya daya tuh paham Puan Fatimah. Karena dia sangatlah kepala batu. Sebaiknya Ustaz saja yang paham Puan Fatimah tuh. Saya, Puan Putri. Saya nak ajak Puan Putri itu bersahur. Sahur? Iya. Yeah. Kita sebagai umat Muslim, kita harus menjalankan rukun Islam yang ketiga, yaitu berpuasa. Dengan berpuasa, Allah akan memberikan berkah kepada umatnya. You ni tak puas hati, ha? I dah cakap pada you. I tak sudi untuk puasa. Jangan you paksakan pada I apa yang you percaya. You faham, Ustaz? Saya ni tak paksakan Puan Putri. Saya nak cuba fahamkan hakikat sebagai Muslim dan Muslimah. Baik, itu tutup mulut you. Berpuasalah Puan Putri. Sahur. Untuk pintu kamar aku dini hari kayak gini. Imran. Ini adalah rasa yang saya bayangkan selama bulan Ramadan, Isabella. Saya boleh bersahur bersama istri saya yang saya cintakan sangat. Alhamdulillah, Allah dah kabulkan doa saya. Awak urus semuanya, Mustafa. Baik, Puan Ratu. Fatimah, apakah awak yang dah titahkan dayang-dayang untuk siapkan sajian ni? Awak tak puasa, Fatimah? Saya tak nak puasa, Bunda. Semuanya baik-baik saja. Apa salah awak muntahkan santapan ni? Mustafa, lekas awak call doktor. Fatimah nak diperiksa. Baik, Puan Ratu. Apa yang dah berlaku pada Fatimah sehingga ibunda panggil dokter? Bunda pun tak tahu, Faris. Kerana pada masa sarapan pagi, Fatimah dah muntah. Fatimah tak pernah begini macam ni. Maafkan saya dah usik Puan Ratu dan juga Tengku Faris. Namun jika boleh saya bercakap,
perkara apa yang menimpa Puan Fatima? Karena Puan Fatima tak hiraukan lagi nasihat dari Ustaz Hamzah yang diinginkan untuk patuhi perintah Allah SWT. Apa? Percayalah, Tengku. Ini adalah pertanda supaya Tengku patuhi perintah Allah SWT. Dan sadarkan Puan Fatima semasa ini juga. Apa yang dah berlaku, Doktor? Lambung Puan Fatima dah terkena infeksi Puan Ratu. Kerana tu pencernaannya sangatlah sensitif. Dia kena dibagi infus, Puan Putri. Puan Fatima kena berehat dan tak santap apapun sehingga pencernaannya balik normal. Assalamualaikum. Untuk apa you masuk dalam bilik I? Saya dah fahamkan Puan Putri. Allah tu Maha Besar. Apabila dia berkehendak, maka tak sesiapa pun boleh merubahnya. Berpuasalah Puan Putri. Apabila melawan, inilah yang Puan Putri rasakan. Hal ini boleh berlaku pada siapa saja. Tak ada hubungan dengan apa yang cakap. Faham? Oh. Sudahlah, Puan Putri. Apabila Puan Putri percaya kepada Allah, maka sakit itu akan lenyap seketika. Payu banyak cakap. Baik you berambus dari bilik I. I nak sendirian. Berambus! Macam mana, Fatima? Aduh, Bang. Saya nggak tahu lagi gimana caranya ngasih dia pelajaran, Bang. Dia nggak ada kapok-kapoknya. Dia keras kepala banget, Bang. Fatima setipu dengan Bunda. Saya sampai kehabisan akal, Bang. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakuin lagi, Bang. Habis, nggak ada yang ditakutin sama Fatima. Saya teringat, Ferdi. Kelemahan Fatima itu pada riak air yang dalam. Setahu Bang, Fatima nggak bisa berenang, Bang. Benar. Siapa di sana? Siapa di sana? Saya tahu. Kamu pasti sembunyi di situ. Lebih baik kamu keluar kalau enggak saya teriak. Siapa di sana? Saya bilang lebih baik kamu keluar. Kalau enggak, saya lempar kamu. Keluar! Jadi you nak baling ayah dalam pas bunga itu. Kalau ayah tak namakan diri ayah. Beneran kamu bikin aku takut. Ayah bisa gila. Ambil ayah tak tengok ibu ini. I miss you so much. Imran! Imran jangan! Nanti kita batal puasa. Itu semua rahasia. Jangan lagi puasa, Imran nanti batal. Saya boleh dengar. Macam benda jatuh ke lantai.
Isabella! Faris di pintu, Imran. No, relax, okay, tenang. Faris tak boleh nampak you. Macam tu, okay? Aku takut, Imran. Relax. Ambil kat balik pintu tu. Isabella! Apa pasal ni? Gak ada. Gak, Faris. Gak ada apa-apa kok. Aku tadi gak sengaja ngejatuhin vas bunga. Aku mau beresin, tapi kamu keburu datang. Aku jadi panik. Awak dah berdusta. Faris,